apakah dia naik proses perjalanan pulang dari Bekasi ke Sumatera? Apakah dia nyata? Nah, kita naik Grab online. Anak-anak sama mamanya sedang main. Main apa? Game Akinator. Game Akinator. Ya kita mendengarkan aja. Enggak jadi itu. Masih di dalam bendera kom. Ayo, siapa lagi tadi? Dia ada di film? Tidak ada. Enggak ada di film. Ini orang ya? Kalau jenuhnya pasti ada. Mungkin kalau macet atau apa.
Ya itu dia yang paling sering kalau lagi macet. Kenapa? Paling sering. Kita kupas duduk. Apa? Ada yang main kucing kayak gini? Mak. Dia juga punya teman seangkatan dia, kucing juga. Kalau hari kerja lumayan ramai karena dia akses dari Kelapa Gading ke Bekasi itu lebih cepat lewat sini, cuma 30 menit something. Hujan tuh suka ngaco. Kita waktu jalan ke puncak ya, lewat jalan apa tadi? Kita ngaconya terus sejauh satu. Jalan kata belokan, belok-belok. Gitu-gitu dong, buat pelan-pelan otak otak itu sama. Kalau kita kalau nggak tinggal gitu, yang paling kamu hafal itu Sasuke. Itu dong, Pak.
kayak sekarang ya. Apakah dia seorang setelah 300 meter belok ke jalan Tenau Sunter Selatan? Tidak. Dia bukan manusia. Tidak. Suaranya tidak ada. Binatang. Tidak. Dia benda. Tidak. Suaranya tidak ada. Cuma tidak ada anggota kuis ya, anggota ini. Belok kanan ke jalan Tenau Sunter Selatan. Apakah dia enggak nyata? Nyata. Apakah dia benda, benda yang bergerak? Orang dibikinnya katanya bukan benda. Tidak. Apakah dia tumbuhan? Iya. Tumbuhan? Iya. Apa dia pohon? Terus di jalan Danau Sunter Selatan ya. Sejauh 800 meter. Tinggi? Apakah dia tinggi? Iya. Ada buahnya? Ada. Aku tahu, ya. Pohon pisang. Tidak. Pohon kelapa? Pohon kelapa. Betul sekali. Marco pintar. Hebat ya. Kan tahu sih tinggi pohon kelapa. Kok tahu sih pohon kelapa? Kok tahu sih? Kok tahu bisa tebak pohon kelapa? Kan dua-duanya tinggi. Oh, karena tinggi ya. Iya. Pohon pisang kalau tinggi. Hebat Marco ya. Teman-teman semua, sampai sini cukup, kita sebentar lagi sampai. Sampai jumpa lagi ke video-video berikutnya. Salam sehat selalu dan salam dari Binjai. Semoga keceriaan selalu kita dapat, kegembiraan, kesuksesan selalu kita dapat. Amin. Kamu subscribe. Jangan lupa like.